awali hari pertama kerja pasca libur cuti bersama Idul Fitri. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan sidak kedisiplinan ASN dan non-PNSD di sejumlah instansi. Dari sidak tersebut, para pegawai di lingkungan Pemkot Palembang terpantau disiplin. Awali hari pertama kerja pasca libur cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan sidak kedisiplinan ASN dan non-PNSD di sejumlah instansi, mulai dari Disduk Capil Kota Palembang dan juga Kantor Kecamatan Kemuning pada Selasa 16 April 2024. Dalam sidak tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, sidak ini melibatkan pihak BKPSDM, Inspektur Kota, dan juga bagian hukum. Dari sidak ini, kedisiplinan pegawai semakin baik. Lantaran di Disduk Capil sebagai sampel tingkat kedisiplinan pegawai sudah mencapai 99% lebih. Dan hanya satu yang tidak hadir dikarenakan sakit. Bahkan pelayanan sudah berjalan normal seperti biasa. Pasca dari libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri, hari ini dibagi beberapa tim untuk sidak lapangan mengecek kehadiran dan kedisiplinan baik pegawai negeri sipil maupun non-PNSD dan P3K. Dari pantauan dan laporan tim di lapangan, kami lihat langsung, alhamdulillah syukur, trennya cukup meningkat untuk kedisiplinan. Kenapa saya milih Capil? Karena Capil ini adalah sentral dari pelayanan kepada masyarakat yang begitu langsung. Sementara itu, Kepala Disduk Capil Palembang, Dewi Isnani, menyampaikan, pasca libur Idul Fitri, Disduk Capil sudah kembali melakukan pelayanan seperti biasa, bahkan sudah membuka pelayanan sejak pukul 6.35 pagi. Setelah libur pasca Idul Fitri tetap berjalan seperti biasa, jadi kita sudah melayani masyarakat seperti biasa, semua pelayanan sudah kita laksanakan. Sudah kembali buka ya, Bu? Ya. Kalau kemarin kan sempat ada yang sip-sipan di Idul Fitri itu selama libur itu tetap buka ya, Bu? Kebetulan memang kami melihat situasi yang berjalan, jadi sepertinya kami tidak melakukan itu. Karena memang kita, alhamdulillah, permintaan KTP, kemudian KK dan lain-lain itu memang masyarakat sudah berjalan normal. Jadi kami tidak melaksanakan pelayanan pada saat itu. Sandi Pratama, PAL TV.